الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأنا نفع في علوم في دارين آمين باب في الوكالة والقرض ini tentang ya bab tentang wakalah wal qirad fil wakalati wal qirad ya. Tentang mewakilkan tasihhu sah ya. Wakalatun sah oleh wakalah ya. Tasihu wakalatu syakhsin ka sah oleh wakalah seseorang, perwakilan seseorang. Ini mudob kepada ya, maf'ulnya ya. Mudob kepada maf'ulnya. Ini masdar mudob kepada maf'ulnya. Sah wakalah seseorang ya, makanya maksudnya sah ya, berwakil kepada seseorang ya. Mutamakinin yang tetap linafsi bagi dirinya, sudah mutamakin nanti mampu dia untuk melakukan ya daya upaya untuk dirinya. Ka'abdin supaya seperti budak, jadi satu bertaukil kepada budak. Insyaallah. Sama budak masih sah. Wa fasiqin, dan kepada orang fasik. Fi qabulin, fi qabulin nikahin, pada menerima nikah. Ya, pada menerima nikah, qabul. Jadi apa? Jadi wakil. Ya. Qabul berarti apa? Suaminya umpama lagi enggak ada. Ya. Lagi di Amrik, di Amrik. Lagi studi. Enggak sempat pulang, kalau pulang ntar gugur semuanya. Akhirnya digantiin nikah sama ya, sama seseorang laki-laki yang lain. Ya, walaupun dia seorang budak, walaupun dia seorang fasik boleh. Walau bila izni sayyidin, sekalipun dengan tanpa izin tuannya. La fi ijabihi, tidak boleh pada ijabnya. Kalau ijab enggak boleh, kalau ijab berarti dia wali. Kalau wali, budak enggak masuk, orang fasik kagak enggak masuk. Ya. Kenapa kalau karena kalau wali dia karena tidak tamakun keduanya. Ya. Karena enggak tamakun si abdun sama fasiknya. Untuk kewalian. Keduanya bukan ahli daripada kewalian. Orang budak, orang fasik. Kalau nerima bisa. Wa hiya tafwidu syakhsin amrahu ila akhara fima yakbalu niyabata liyaf'alahu fi hayatihi. Wa hiya, dan dia itu ya wakalah adalah definisinya
taf'idu, menyerahkan syakhsin, ya, menyerahkan seseorang, ya, menyerahkan seseorang, menyerahkan kepada seseorang amrohu akan perkaranya, ya, menyerahkan seseorang, ada ila akhara, menyerahkan seseorang, berarti ini mudah kepada fa'ilnya kalau ini mah, ya, menyerahkan seseorang amrohu akan perkaranya ila akhara, kepada yang lainnya, ya. Kalau ini mudah kepada fa'ilnya nih, ya, menyerahkan seseorang, seseorang menyerahkan, menyerahkan seseorang, jadi seseorang ini nyerahin amrahu akan perkaranya, akan urusannya kepada siapa dia selain ila akhara, kepada orang lain, fima yakbalu niyabata, pada apa yang dia itu menerima, ya, pada sesuatu yang sesuatu itu menerima gantian, artinya bisa yang lain, liyab alahu fi ayatihi, supaya dia bisa ngerjain akan dia, akan suatu itu, fi ayati, pada masa hidupnya, namanya wakalah itu. Jadi dia bisa, orang lain juga bisa. Fatasihu, maka sah iya wakalahnya, fi kulli akdin, pada setiap akad, kabai'in, seperti jual beli, akad jual beli. Jadi jual beli bisa diwakalahkan, bisa diwakilkan jual beli, baik penjual maupun pembeli. Wa ibatin, wa nikahin, nikah bisa diwakalahkan, nikah bisa diwakalahkan, gantiin. Wa hibatin, hibah, memberi sesuatu kepada seseorang boleh diwakilkan. Wa rahnin, gadai, boleh, siapa yang gadai itu, inti aja yang selainnya boleh. Wa talakin munajjazin, dan tolak yang langsung, ya, tolak yang langsung, ya. Tolak yang tidak digantungkan, langsung tuh maksudnya enggak digantungkan, boleh diwakilin. Saya mau ceraiin dia, ente yang ngomong sana. Saya serahin kamu. Wa fi kulli fashin, dan pada setiap fasah, merusak. Ya, tadi setiap akad. Nah, kalau setiap fasah berarti yang merusak, yang rusak, gagal, enggak jadi. Ka ikolatin, seperti ikolah. Ikolah ini enggak jadi jual beli. Ya. Ya. Mau beli jadi kagak jadi. Enggak jadi dah, saya enggak jadi beli. Pulangin lagi tuh duitnya, enggak jadi dah. Wa raddin bi aibin, dan mengembalikan dengan sebab ada aib. Mengembalikan jual beli barangnya, ya, karena ada aib. Wa fi qabdin, dan pada menerima, ya. Wa iqbadin, ya, dan pada wa fi qabdin, dan pada menyerahkan. Wa iqbadin, dan pada menerima lidaini, bagi utang. Boleh juga ini, ya, pada menyerahkan utang, menerima utang, awil aini atau suatu benda, boleh wakil, boleh diwakilkan. Bayarin utang boleh, nerima utang boleh, pakai wakil. Wa fi istifa'i uqubati adamiyyin, dan pada melaksanakan hukuman, ya, kepada manusia. Wa da'wa, dan dakwaan. Wa jawab, dan jawab. Wa in kariha khasmu, ya, sekalipun, ya, tidak suka oleh lawannya, musuhnya, lawannya,
Wa inna matasi'ul wakalatu fi ma dzukira, hanya saja sah oleh wakalah pada apa yang disebutkan, in kana alaihi wilayatun, jika ada atasnya wilayah kewalian. Ya. Limuwakilin, bagi seorang yang mewakilkan. Dia punya kuasa. Bimilki, dengan miliknya. At-tasarrufa fihi, akan mendayagunakannya. Dia punya kewalian untuk mendayagunakannya. Aina tawkil, ketika mewakilkannya. Fala yasi'u fi bai'i ma sayamlikuhu, maka tidak sah pada menjual apa yang akan dia miliki. Wah, ini enggak punya kewalian. Ya. Enggak punya kuasa, akan dia miliki, oh, belum miliknya. Wa talaqi man sayankihu, dan ya, tidak, ya, tidak sah pada menceraikan orang yang akan dia nikahin, ya, belum dinikah. Belum dinikah masa mau diceraiin. Kenapa? Li'annahu la wilayatan lahu alaihi na'idhin, karena bahwasannya tidak ada kewalian, enggak ada wilayah di situ, enggak ada kekuasaan baginya atasnya ketika itu. Wa kazala wakala man yuzawwiju mauliyatahu iza tulliqat ay wanqadat iddatuha ala maqalahu syaikhani huna. Wa kaza, dan seperti ini pula, ya, tidak sah tawkil. Lau wakala, jikalau dia mewakilkan, ya, man yuzawwiju, dia mewakilkan kepada orang yang akan menikahi, mauliyah tahu, akan orang yang diwalikannya, ya, ini enggak sah juga jikalau dia mewakilkan, dia mengangkat seorang menjadi wakil orang yang, ya, yang akan menikahi, wah, orang yang diwalikan, ya, bagaimana orang diwaliin, diangkat jadi wakil, enggak sah. Iza tulikot, apabila dia dicerai, telah diceraikan. Aywan qadat idatua, maksudnya ya udah selesai idahnya gitu. Alama qala usyaikhani, atas apa yang dikatakan oleh Bukhari Muslim huna di sini. Lakin tapi rajaha fi raudati fi nikahi, mengunggulkan dalam kitab raudat di dalam nikah, ya, pada nikah as-si'ata sah, ya, kalau masuk nikah di dalam kitab raudah boleh mewakilkan. Wa kadza law qalat lahu wa iya fi nikahin aw iddatin azintu laka fi tawziji fi tawwi fi tazwiji idza halaltu. Wa kadza, dan seperti ini, ya, artinya sah nih. Lau, jika lau qalat, berkata perempuan itu lahu kepadanya, kepada laki-laki, wa iya, dan dia itu fi nikahin, dalam masalah nikah, au iddatin, atau dia dalam masa iddah, azintu laka, aku izinkan kepada engkau, fi tazwiji, di dalam menikahi aku, iza halal tu, apabila aku sudah halal. Boleh begini, apabila aku sudah halal, sudah halal, bukan laki, bukan jadi istri yang lain, sudah halal, boleh nikahin aku. Walau allaqa dzalika 'alal inqida'i aw talaqi fasadatil wakalatu, dan jika lo dia gantungkan demikian itu atas selesai, kalau selesai idahnya, aw talaqi, atau ditolak, kalau ditolak fasadatil wakalatu, rusak wakalahnya, enggak bisa digantungkan itu. Wa nafaza tazwiju lil izni, tembus, maksudnya terlaksana menikahkan itu dengan, ya, bagi izinnya. Ya. Ini kalau enggak diizin, ya enggak boleh. La fi ikrarin, wallahu a'lam bissawab.